Halo guys, selamat berjumpa kembali bersama Lulus Tutorial. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara memperkecil file-file Microsoft Excel. Jadi memperkecil secara online ya. Nanti teman-teman langsung saja connect ke internet ya. Kita buka Google Chrome-nya. Pada pencarian kita ketikkan aja compress Excel ya. Diklik situs link yang paling atas. Dengan situs ini kita bisa memperkecil file Word, Excel, PowerPoint dan seterusnya. Bisa diklik yang ini, nanti teman-teman bisa pilih ya salah satu. Ya, klik ini, kita nanti akan dihadapkan di File Explorer untuk mendapatkan file yang akan kita kompres. Oh ya, yang baru saja bergabung di ini channel, jangan lupa klik subscribe, like, share ke teman-teman Anda sehingga akan bermanfaat membawa berkat bagi mereka. Nah, sekarang kita lihat ya untuk ukuran filenya. Ya, ini masih proses. Di situ ada keterangan ya, yang sebelah kiri itu adalah file asli, nah yang sebelah kanan adalah file yang baru saja kita kompres, besarnya 258, sekian sekian, berarti kalau kita bulatkan nanti 259 kilobyte. Sekarang kita lihat hasil download. Jadi nanti setelah dikompres, tentunya kualitas dari file itu ya akan berbeda dengan sebelum kita kompres. Tetapi yakin bahwa file ini masih dalam kondisi yang normal ya, atau artinya bisa dibaca. Ini sangat menghemat sekali untuk ruang media penyimpanan di PC. Klik yes. Ya, ini hasilnya guys, masih terbaca ya. Oke, mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Bye-bye.